hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kita semua karena pada hari ini kita boleh bersama-sama mengadakan satu workshop yang cukup bersejarah. Kita mengkaitkan antara LKLB, nilai-nilai literasi keagamaan lintas budaya, dengan PAI yang pluralistis. Jadi workshop ini tentu ada karena ide dan juga dukungan dari Prof. Abdul Muti. Ya, Prof. beliau adalah guru besar PAI dari UIN Syarifiyah Hidayah Tuloh ya di Jakarta, dan juga dibantu oleh nanti Pak Asaki yang juga sebagai tim penulis modul. Program ini dalam rangka membangun harmoni, membangun dialog, membangun hubungan yang harmonis antar umat beragama. Kita mendapatkan ilmu yang luar biasa, ada mindful, ada meaningful, ada joyful. Ini sangat luar biasa. Saya berharap mungkin yang tadinya punya prasangka kurang baik kita hilangkan, gitu kan? Karena perbedaan itu bukan untuk kita jadikan alasan sebagai perselisihan, tapi justru kita jadikan alasan untuk saling mengenal dan saling melengkapi. Benar-benar merefleksikan kepribadian kita untuk jadi orang yang lebih baik ke depannya, bisa lebih bersahabat, lebih saling menghargai untuk menebar kebaikan kepada sesama. Bersyukur sekali hari ini berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu rumah ibadah, yaitu gereja. Gereja ini tempat yang selama ini saya anggap sebagai sebuah tempat yang sangat misterius. Ternyata yang saya rasakan tadi sangat terasa begitu hangat. Mereka sangat ramah dan akhirnya ketakutan yang selama ini itu hilang. Mereka juga sangat ramah sekali terhadap kita. Ya inilah Indonesia dengan beragam macam suku dan budaya dan agamanya.